Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Beberapa saat ini ada kejadian yang menghebohkan, bahwa ada kuburan di tengah jalan. Bagaimana itu? Kalau berbicara kuburan ini, orang dibilang itu horor, dibilang angker, dibilang takut. Padahal kuburan ini adalah tempat manusia yang sudah meninggal dunia, tempat mengalami orang atau manusia itu mengalami pertama hidup akhirat. Sebetulnya kuburan dimanapun, mau itu di hutan, di tempat yang bagus, di tengah jalan, tetap munkar nakir itu tidak melihat tempat. Ah, ini mah tempatnya bagus atau mahal. Karena di zaman sekarang makam ini mahal tempatnya, malaikatnya barangkali agak bayan. Tidak, tergantung semuanya amal perbuatan kita ketika hidup di dunia. Tidak menentukan tempat, tetap malaikat munkar dan nakir akan datang menanyai kita. Lalu bagaimana kejadian ada kuburan di tengah jalan yang terjadi mungkin di sekitar masyarakat kita? Maka kalau memang itu menghalangi untuk aktivitas masyarakat atau jalan, boleh dipindahkan. Atau terjadinya arus yang deras karena banjir, boleh dipindahkan. Ya, boleh. Tapi kalau tidak ada alasan, tidak boleh untuk dipindahkan. Nah, kejadian-kejadian seperti ini mungkin ada di masyarakat kita. Bagaimana kalau kuburan ini di tengah jalan atau memang harus dipindahkan karena sebab-sebab tertentu, maka boleh dipindahkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.